Terima kasih Fakhrul Razi dan Nur Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apapun juga perancangan dan kegiatan yang akan habis kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Dan ingin kita maklumkan juga ya mengenai dengan Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung Menengah akan diadakan pada pagi ini hari Jumaat 23 April 2021 bertempat di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong bermula pada jam 8.15 pagi. Dan Auda ingin kita maklumkan juga yang mengenai dengan rombongan Persatuan Kereta Tahan Lasak dan An-Nafi bersama unit dakwah daerah Temburong, solat maghrib, isyak seterusnya solat sunat tarawih berjemaah juga akan diadakan pada hari ini di mana majlis akan bermula pada jam 4.30 petang hingga selesai bertempat di Balai Ibadat Kampung Sibut daerah Temburong. Jadi kepada kita yang terlibat sama-sama untuk menjayakan majlis yang akan diadakan pada petang nanti, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar dan kepada yang terlibat mudah-mudahan akan dapat hadir ya lebih awal untuk menjayakan program ataupun rombongan Persatuan Kereta Tahan Lasak dan An-Nafi yang akan diadakan pada hari ini bersama unit dakwah daerah Temburong. Dan audio seterusnya, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayuni mengenai dengan perkhidmatan Sungai Buffet. Kita saksikan bersama. Bulan Ramadan setentunya bukan sahaja menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda bagi setiap amal ibadat yang dilakukan, malah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya kepada mereka yang ingin mencari rezeki, khususnya bagi para peniaga dan penjaja. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, selain kemeriahan gerai-gerai Ramadan didirikan yang menjual pelbagai jadah berbuka puasa, seperti lazimnya gerai-gerai makan, restoran-restoran maupun hotel-hotel turut menawarkan pelbagai promosi pakej Ramadan kepada para pelanggannya yang hendak berbuka puasa. Baru-baru ini, kami berkesempatan meninjau ke salah sebuah gerai makan yang terletak di bangunan utama Bumi Putra Pekanbangar yang turut menyediakan perkhidmatan Sungai Buffet tahun ini dalam memeriahkan lagi kedatangan bulan Ramadan. Gerai makan Zaitun Jala Enterprise menyediakan promosi buffet sungai sejak awal bulan Ramadan lagi. Antara jadah yang disediakan adalah barisan makan utama yang terdiri daripada masakan lauk pauk, sayur-sayuran, jadah pembuka selera sehingga pencuci mulut yang pastinya akan memenuhi cita rasa para pelanggan yang datang berbuka puasa di sana. Orang ramai mencabar kami anulah buat. Katanya orang luar bilang berani bopet, orang tempatan nggak pandai berani. Sekali kubuatlah, berunding ku sama anak-anak, kubuatlah. Macam anulah, alhamdulillah lah. Kami menjalankan bopet pun, okey juga alhamdulillah. Kami anulah, dari sehari-sehari, macam-macam kami buat. Kami masak ayam kari, ayam korma. Macam ano daging adalah hal mahal dagingnya. Macam udang, baseball, masak kari ikan, masakan kampung. Kalau yang macam minta di dalam, kami ada udang, nasi goreng, apa adalah. Baru pertama kali. Mencoba saja dulu. Tapi alhamdulillah lah sebutannya. Sebutan dari mana saja tu?
ada dari Bandar, dari Blaek, ada dari Putong. Selalunya jurang menambah awal. Caranya selalu dengan dia, Pak? Kadang-kadang jurang telepon, WhatsApp. Untuk menambah awal. Sebab tempat duduk 30 orang, kalau jurang datang dari tempat duduk kan payah. Mesti jurang menambah awal. Ada amahku seorang, adik-adikku, anakku. Membantu. Macam memasak apa dari mana? Memasak aku sendiri. Di sini dapur sini. Di sini memang memasak. Semua kami sini, minum-minum kami sini, sini kami masak. Sehari kami adakan dalam 16 menu lebih lah. Kami di sini saja ada 16 macam. Itu ada mbuyat, ada meh, ada soto. Minuman sajuk, minuman panas. Dari segi harga? Kami harganya 8 ringgit, kanak-kanak 5 ringgit. Apalagi untuk orang dewasa? Orang dewasa 8 ringgit, kanak-kanak 5 ringgit. Kanak-kanak itu dari umur berapa? 5 tahun hingga ke 12 tahun. Aku lama sudah, 18 tahun aku di sini. Tapi aku selalu buat anubu petani baru pernah aneh. Alhamdulillah lah tahun ini. Lagipun masa COVID tu kan kami tidak boleh berjual di sini. Tidak boleh macam bopet, tidak boleh macam terbuka. Tahun ini kami mencuba lagi. Rasa senang hati lah karena benarkan berjual di sini. Biasanya aku berjual di tamu Ramadan, tapi ini aku mencuba di sini. Kami tutup dalam pukul 9.30 lah, pukul 10 macam itulah. Siap-siap kami tutup. Memang setiap hari kita buka? Setiap hari kami. Sebatas puasa kami belum ada tutup. Memang akan dibuka sepanjang Ramadan lah? Kami buka sepanjang Ramadan. Sekiranya pun kami tidak buka, kami ada kami anukan. Tapi kami belum ada. Kami harapkan sampai bila-bila masa kalau orang mau makan sini, kami bukakan lah buffet sebatas bulan Ramadan. Meskipun pada tahun ini perniagaan dibenarkan mengikut keramaian yang ditetapkan, namun gerai beliau ini juga masih berpandukan peraturan Kementerian Kesehatan mengikut SOP yang diberikan dengan membuat imbasan kod QR PruHealth sebelum memasuki premis. Beliau berhasrat agar perniagaan bufet ini akan terus mendapat sambutan daripada orang ramai, bukan saja dari daerah ini, malahan akan mendapat sambutan pelanggan dari luar daerah selain dapat menarik minat orang ramai berkunjung ke daerah Temburong.